Pemirsa, 12 WNI yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar Valor dan Freedom dinyatakan positif COVID-19. Kini seluruh ABK dievakuasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Setelah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, warga negara Indonesia yang bekerja sebagai ABK pesiar Valor dan Freedom jalani rapid test. Ditemukan 12 WNI ternyata positif COVID-19. Seluruh ABK pun dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kebayoran untuk pemeriksaan ulang. Nantinya mereka akan diisolasi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatannya. Selain 211 WNI, ada juga satu ABK WNA dari Ukraina dan satu ABK WNA dari India.